Jual apa, Bu? Kopi, eh. Oh, boleh, Bu. Saya sambil ngomong-ngobrol enggak apa-apa ya. Nanti, Pak. Bawa minum ya. Ini mana lagi? Teman-teman, masih hampir jam 12, saya masih keliling-keliling di kota Jogja. Saya sama Mas Rian masih cari dampak PKN, ada yang jual makanan, ibu-ibu, ayo ikuti terus ya. Eh, Mas Rian, yuk. Yuk, semangat, semangat, semangat. Itu jualan apa? Jual apa, Bu? Oh, boleh, Bu. Saya sambil ngomong-ngobrol enggak apa-apa ya. Kopi kah? Ya, boleh. Saya kopi. Saya cappuccino aja, cappuccino hangat. Nah. Mas Rian apa? Aku nanti ya, Bu. Ibu di jual kayak gerobak kecil gini di tepi jalan ya. Di kota, di tengah kota Jogja bener nih. Pintar ini ya, Bu ya. Ya, ada di taman pintar itu. Nah. Jadi Ibu nih punya sama tanya-tanya tempat kecil ya. Aja ini untuk jualan. Mau pakai gelas kecil apa ini? Yang saya lagi pesan kopi. Buat minum sama Mas Rian. Iya, iya. Jualan dari tahun berapa, Bu? Dari tahun 1991. 30 tahun ya? 30 tahun, Bu. Jadi sekarang nggak jual nasi lagi? Ya, saya sakit dong. Dulu nggak pakai kip. Nggak pakai dorongan. Tinggal di mana tinggal, Bu? Di Bondo mana? Aslinya mana, Bu? Di sini. Oh, sini. Ini saya satu nih, Bu. Bu, tak bukain, Bu. Sini, Bu. Tak bukain. Sampai di sini, Bu. Mas. Yang satu es ini, Bu. Kopi, tak? Kopi. Ya, itu dia, Bu. Dulu jualannya nasi. Semenjak ini tadi sakit, saya bikin ini untuk pegang. Bikin ini sejak berapa tahun? Ini 6 tahun. Jadi dulunya sebelum pakai ini? Gendong. Gendong, Bang. Jauh, Bu, rumahnya? 1 kilo, Bang, gendong. Nasinya itu. Ibu, berarti gendongnya gendong gini, Bu, pikul, Bu, atau gendong kayaknya jamu ya? Oh. Ini nggak diusir sama Satpol PP, Bu? Ya, kalau Pak Satpol kata, tapi setelah ada pandemi, ya, Satpol PP kata murah hati lah. Oh, ya gitu ya. Ada pandemi ini kayak apa, Bu? Penghasilan juga? Ya, berkurang banyak lah. Ya, banyak yang nongkrong-nongkrong gitu ya, Bu ya? Di sini, biasanya dulu. Kalau di sini, tapi depan enggak, tadi jual enggak ada. Di apa depan enggak sana. Enggak, enggak usah, saya enggak usah. Sampai jam berapa? Ibu dijual Mas Rian? Bu, jualannya sampai jam berapa, Bu? Hah? Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 pulang, Bu ya. Anak-anak udah besar, Bu? Anak Ibu? Anaknya sudah besar semua. Udah suami punya kerja apa, Bu? Udah punya cucu, Bu? Sudah. Wih, mantap, Bu. Anaknya berapa? Anaknya 2, 3. Oh, berarti sudah punya anak semua ya? Udah nikah. Tapi setelah
Oh, jadi ibu yang jaga. Kerja. Pulangnya pasang nggak tahu, kalau pas ingat ya pulang, kalau nggak mau nggak, pokoknya nggak bisa dijagain pulangnya papa. Dan kenapa bu, kok bisa begitu? Nah. Nggak sama kadangnya ya. Ini. Oh. Gopi. Ini esnya es apa ya? Ini bu. Sering nggak pulang gitu ya bu? Sering pulang. Satu tahun kadang ya. Ada solusi ini yang cuma ibu nih penjualnya udah lama, udah 30 tahun ya penjualnya? Iya. Ya? Udah 30 tahun lu ya? Ya. Kenapa bu? Udah punya cucu, anaknya udah besar-besar semua. Hanya ibu nih jualan sendirian. Nah. Tapi ibu tuh bilang semenjak PPKM ini, yang Sampol PP-nya pun udah nggak mau larang dia lah, biasa jualan tapi aja gitu. Sering telepon gitu. Pak, minum? Bang, minum nggak? Nah, dulu sebelum pandemi banyak orang nongkrong. Oh, DGD lewat. Tak tawarin nggak mau. Pak, minum. Ayo sini minum. Minum kopi ya. Satu ya. Teh. Kan botol minuman ini. Air aqua ya. Enggak usah, Pak. Ya aqua lah. Nah. Nah, Pak. Nah, ini aqua satu. Makasih. Ya. Ya. Enggak minum kopi saja. Ya, oke, minum aqua aja. Ya, Pak ya. Yo, Pak. Yo. Kopinya udah mau habis. Ini sudah pagi ya. Udah pagi, ibu ini pun udah mau istirahat ya. Yuk, tanya ibu ini berapa, Bro? Berapa, Bu? Nah. Akuanya 2, Bu. Air mineralnya 2. Airnya 2 dulu. Dulu sama kopinya 3 sama es 4 ya, Dek. 26. Nah. 26. Mas Rian bayar? Iya. Oke. Hari ini ditraktir Mas Rian. Makasih Mas Rian. Ini Bu, jangan pun bagi nah. Di angkiri pun sama jenengan. Ya. Terima kasih Bu, ya. Ya. Mugi-mugi barokah cepat wangsul. Nggih, win sakit ngurmat putune. Nggih, pun kula pamit nggih. Ya, makasih banyak Bu. Ya.